والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersama hadis yang ke-24. Yang sebelumnya pada pertemuan, pada episode sebelumnya kita telah mendengarkan hadis Qudsi, yaitu hadis yang cukup panjang yang pada pertemuan sebelumnya belum sempat kita jelaskan. Kita mengetahui bahwa hadis Qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla. Baik itu melalui perantara Jibril alaihi salam atau tidak. Atau terkadang juga beliau meriwayatkannya atau datang kepada beliau berupa ilham atau wahyu atau mimpi dan lain sebagainya. Ya. Akan tetapi redaksinya diserahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu perbedaan antara hadis Qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu makna dan redaksinya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan makna serta redaksi itu juga, ya, termasuk mukjizat. Ya, sementara hadis Qudsi itu, ya, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala tetapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sebelumnya, dalam hadis Qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhlamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan, ya, kezaliman tersebut haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Arti, ya, kata aku mengharamkan kezaliman atas diriku artinya bahwa kezaliman itu tidak akan terjadi, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku ataupun berbuat kezaliman, ya. Dan tentu makna ini banyak sekali ditegaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mallahu bidhallamin lil 'abid," bahwa tidaklah layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menzalimi hamba. Ya, di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimun nasa syai'a," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi manusia sedikit pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat lain, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah," bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi walaupun sebesar zarrah. Ya. Sebesar zarrah ataupun sebesar atom. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menegaskan bahwa tidak mungkin, ya, kezaliman itu terjadi, ya, tidak mungkin, ya, kezaliman itu berlaku ataupun dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga karena membenci, ya, namanya kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kezaliman ini juga, ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kezaliman ini dilakukan oleh hambanya. Ya. Dan kita mengetahui bahwa, ya, kezaliman di dalam bahasa Arab itu zulm, ya, zulm yang artinya adalah, ya, kalau secara etimologi artinya yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau melampaui batas atau, ya, mengambil hak orang lain, ya. Dan asal katanya juga, ya, dapat kita ambil dari kata zulma, yaitu apa, kegelapan. Ya, dan kita tahu bahwa kegelapan itu, ya, menyeramkan. Ya, demikian juga kezaliman itu, ya, menakutkan. Ya, sebab apa? Sebab dia akan, ya, kezaliman tersebut akan menjadikan, ya, sengsara banyak orang. Ya, akan menjadikan sengsara banyak orang.
Ya, bahkan orang-orang yang zalim itu telah menjadikan kehidupan dunia ini menjadi seakan-akan menjadi neraka. Sebab apa? Sebab mereka telah menjadikan sengsara, ya, menjadikan kehidupan orang lain seakan-akan berada di dalam neraka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat zalim bahwa tempat mereka adalah neraka. Sebab apa? Sebab mereka telah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai neraka, maka tidak ada tempat yang layak bagi mereka di akhirat kelak kecuali, ya, dengan yang serupa dengan perbuatan mereka di dunia. Ya, tapi sebaliknya, ya, orang-orang yang, ya, yang menyayangi, mengasihi, ya, dan dengan kasih sayang ini, ya, mereka menjadikan kehidupan itu menjadi indah. Ya, dengan cinta sesama itu menjadikan hidup ini seperti di surga. Oleh sebab itu orang-orang ini itulah yang akan dijanjikan, yang akan masuk ke dalam Darur Rahmah, yaitu surga. Allah Subhanahu wa taala tentu, ya, membenci yang namanya kezaliman apapun bentuknya, sekecil apapun ia. Ya. Karena kezaliman ini memang buruk. Ya, dan termasuk perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumil qiyamah." Bahwa kezaliman itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Bagaimana kita mengetahui bahwa kegelapan itu menakutkan, demikian juga kezaliman. Sebab apa? Sebab apabila hati seseorang itu sudah gelap, ya, maka yang akan keluar, ya, dari perbuatannya, dari perkataannya, semuanya adalah kejahatan, keburukan, dan lain sebagainya. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa kezaliman itu ada dua bentuk. Ada kezaliman terhadap diri sendiri, ada kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap diri sendiri, yaitu yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat dosa besar, ya, berbuat dosa-dosa kecil, tapi terus menerus dalam berbuat dosa kecil, ini juga termasuk di dalam kezaliman terhadap diri sendiri. Nah, kezaliman yang kedua itu adalah kezaliman terhadap orang lain, yaitu dengan cara merampas hak orang lain, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Dan kedua bentuk daripada kezaliman ini, itu Allah Subhanahu wa taala, ya, haramkan. Ya, haramkan. Oleh sebab itu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, ya, dan juga mengharamkan kezaliman ini untuk dilakukan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadzalamu," maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Apa makna saling menzalimi? Artinya terkadang orang ketika dia dizalimi, itu dia akan, ya, terdorong, ya, untuk membela diri. Ya. Tetapi terkadang, ya, keinginan untuk membela diri bahkan membalas dendam itu nanti akan berubah menjadi kezaliman lain. Ya, akan berubah menjadi kezaliman yang mungkin lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang yang pertama tadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebagai seseorang mukmin, orang yang mempunyai hati yang jernih, itu untuk tidak, ya, membalas keburukan dengan keburukan, tetapi hendaklah keburukan ini kita balas dengan kebaikan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang pernah kita dengarkan di dalam hadis beliau, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kalau kita berbuat dosa, kita ikuti dengan perbuatan baik. Ya, kalau orang lain berbuat salah kepada kita, ya, kita maafkan. Ya, dan itu adalah salah satu bentuk membalas keburukan dengan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam menyebut sifat-sifat daripada orang yang bertakwa, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang memaafkan, ya, orang-orang yang menahan amarah, ya, ketika dia disakiti, ketika dia dizalimi, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang,
Siapa yang kita maafkan? Tentu yang kita maafkan itu adalah orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang menzalimi kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Sebab apa? Sebab pemaaf ini adalah sifat daripada orang-orang yang muhsinin. Ya, dan orang-orang muhsinin inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, semoga kita diberikan hati yang bersih, ya, hati yang bersinar, supaya kita, ya, dapat paling tidak, ya, apabila ada orang berbuat zalim kepada kita, kita dapat membalas dengan kebaikan. Sebab kalau kita membalas dengan keburukan, maka apa yang akan membedakan saya dengan orang tersebut? Ya, sementara kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang mutamayyiz, orang-orang yang istimewa. Ya. Oleh sebab itu, di antara doa Nabi Ibrahim itu adalah di dalam Al-Qur'an disebutkan waj'alni lil muttaqina imama. Jadikanlah saya sebagai imam daripada orang-orang yang muttaqin. Muttaqin itu siapa? Itu adalah orang-orang yang istimewa. Tetapi kita diminta untuk menjadi pemimpin daripada orang-orang yang istimewa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.